rombongan jurnalis dari Balai Wartawan Luak 50 bergerak ke lokasi bencana gempa Pasaman dengan membawa bantuan yang telah dikumpulkan selama hampir satu minggu ini. Bantuan yang disalurkan berupa paketan sembako, kebutuhan bayi dan wanita, serta pakaian layak pakai yang telah dikumpulkan baik dari perorangan, organisasi maupun partai politik. Bantuan-bantuan ini disalurkan di beberapa posko yang terletak di beberapa titik, seperti di posko Ladang Panjang Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman, posko Muhammadiyah, Nagari Lingkuang Awa Pasaman Barat, kemudian ke posko Tanggap Bencana Darurat, Nagari Awa Kunyang, Pasaman Barat, dan posko Jorong Pinaga, Nagari Awa Kunyang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Sebelumnya gempa dengan magnitudo 6,1 terjadi di daerah Pasaman pada Jumat 25 Februari 2022 lalu, di mana gempa memporak-porandakan beberapa daerah di Pasaman. Ribuan warga terpaksa mengungsi. Korban jiwa akibat gempa bumi magnitudo 6,1 di Kabupaten Pasaman 17 orang. Aparat gabungan mencatat jumlah tersebut terdiri dari 9 korban di Kabupaten Pasaman Barat dan 8 orang lainnya di Kabupaten Pasaman. 376 orang korban yang mengalami luka berat maupun luka ringan, semuanya masih dalam perawatan intensif di fasilitas kesehatannya masing-masing. Dari Kabupaten Pasaman, Ikhlasul Ihsan, Dena TV.